Okey, Darudin asalnya pada tahun 2013. Asal dia pada nama arwah bapak saya. Waktu muda tu dia ada band, nama dia Rudin juga. Dan nama panggilan dia pun adalah Rudin. Tak apa, cerita dia tak sampai kan. Saya sambung lah. Waktu tu line up semua lama. Yang sekarang ni adalah line up yang terbaru lah. Tertubuhnya band ni asal dia, waktu tu genre kita orang main pun sebelum ni lain. Untuk orang kata apa ni, buat sesuatu benda yang baru. So kita orang terpaksa lah ubah dari segi image, sound, melodi. Semua kita orang terpaksa tukar lah. Saya jumpa Apple ni kat Facebook audition untuk band Darudin. So dulu semua orang lain juga. Lepas tu jumpa ya. Saya join Darudin sebab masa tu Apple kereta minyak habis berjalan. So saya belikan minyak untuk dia. Lepas tu dia kata, eh kau pandai main apa kalau muzik? Saya cakap boleh main gitar. Lepas tu dia kata gitar dah ada, so kau main bass boleh? Boleh. Saya kawan lama saya pula. Kira kenal dia sebelum daripada Darudin ada lagi. Kita orang geng-geng grunge lah dulu. Sebab saya pun dah tak buat apa dah lama. So Darudin pun tak ada drama. So saya replace lah tempat yang kosong tu. Saya kenal dah lama lah. Saya ada band dulu. Band saya kawan dengan Darudin. Nama band apa? Frodo. Frodo. Band tu dah berpecah. So Apple dia macam, hey Rudin, hey dia macam kesian kan. Hey Rudin. Asalnya saya student diploma music. Saya kenal Rudin ni pun daripada bos kita Farhan. Dia contact saya. Dia dapat nombor saya pun daripada lecturer saya. At first saya tak tahu siapa Rudin, tak kenal langsung diorang semua. And then masuk, and then macam diorang punya music tempati cita rasa. So dan masa mula-mula sebenarnya kita dah interview dah dia ni, tapi sebenarnya tak dapat. Dia tak dapat masuk. Tapi kita macam pun tipu. Boleh lah, kesian. Dulu kita main macam settle punya sound lah. So orang kata macam zaman tu grunge punya music lah. Waktu tu kita orang pun macam main gig. Waktu tu macam penerimaan pun susah. Sebab waktu tu orang kata kroni lah. Saya cerita kroni lah waktu tu. So macam benda tu agak susah untuk kita orang lepas. Nak tak nak, saya terpaksa apa kata apa, tukar genre lain. So kita main macam rock and roll. So bebas lah kat situ. So kita boleh main kat mana-mana show waktu tu. Waktu tu dengan ex-drama lama kita orang lah. Full. Apa kata kalau kita ubah sikit kita punya style music. Mula-mula tak dapat terima lah waktu tu. Orang kata main muzik grunge macam, oh ni dah okey lah orang kata kan. Itu macam kita try lah, try ubah lah. Mana tahu ke boleh langkah satu ke depan lagi orang kata kan. Waktu tu kita orang tukar lah macam muzik Britpop sikit lah. Lepas tu macam Britpop pun orang kata banyak dah band main ala-ala macam tu. Nak tak nak cakap ada idea lah. Apa kata kalau kita combinekan US dengan UK main muzik. So dengan style kita nyanyi lagu Melayu. So tercipta lah Darudin waktu tu. Kesukaran dia kan, kita orang terpaksa buat aluan kiri. Sebenarnya susah Darudin ni nak keluar sebenarnya. Sebab penerimaan crowd okey, dari segi organizer agak susah terima kita orang. Sebab kita berperwatakan macam ni. Ada kadang-kadang macam ni kita nak pakai lipstick, kadang-kadang diorang ada make up semua. So rasa macam tak okey. Contohlah nama dia Farhan, takkan saya nak ubah nama dia Akmal pula. Kita dah stick yang macam tu, so kita tak boleh ubah benda tu lah. Dekat Malaysia tak ada band yang macam tu. Kita orang tak nak ikut track. Kalau band sekarang kena pakai macam ni, kita pakai macam ni. Kalau dia orang kena muka macam ni, kena pakai macam ni. Rambut macam ni, tak. Mungkin hari ni nampak kita pakai macam ni. Kalau tengok video-video kita lain, kita ada banyak pakai-pakai kita orang. Lebih kepada arah glam macam tu lah. So okay lah, saya rasa okay. Bini saya pun suka. Kita orang join lah, battle the band. Alhamdulillah, okay penerimaan dekat luar pula. Kadang-kadang benda tu jadi macam tak okay juga. Sebab scene yang macam kat local band kan, tengok kita orang pergi ke arah lain. So dia cakap, apa dulu dia ni macam nak mainstream lah, nak apalah. Nak tak nak macam mana, kita orang terpaksa. Sebab tu kita orang cakap, kita terpaksa bawa haluan kiri. Sebab kita orang boleh pergi mana saja kita orang nak. Bertentang mata di antara kau dan aku. Kerana kau, oh juwita hatiku, mengapakah kau diam membisu. Kerana kau, oh darah pujaanku, mengapakah kau diam membisu. Kerana kau, kerana kau, ku gila bayang. Kerana kau, ku jadi hilang arah. Kerana kau, ku jadi gila bayang. Teringat aku di malam pesta itu.
hancur tentang mata di antara kanan aku. Kerana kau menyuita hatiku, mengabarkan kau diam membisu. Kerana kau pendara pujaanku, mengabarkan kau masih menjauh. Kerana kau, kerana kau gila bayang. Kerana kau, kerana kau gila bayang.
ini kita berjumpa, bersaksikan bulan dan bintang. Kau luahkan segala nikmat di antara kita berdua. Oh sedihnya tiba masa aku akan pergi. La 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 Bulan antara punca Derudin naik sebab dari segi susunan lagu, melodi agak lain dengan lagu sebelum ni. So waktu tu kita rasa macam, wah, lagu ni boleh pergi ni. So banyak lagu waktu tu memang orang akan minta bulan, bulan, bulan. Bulan tu pasal seseorang. Dalam hidup manusia ni kita akan rindukan seseorang. Tak kisah ibu, bapa kita, pasangan kita, kasih kita lah. So lagu tu pasal orang yang merindukan benda yang dia pernah dapat sebelum ni. Dan tiba-tiba orang tu hilang, lari jauh. Semua saya tulis pasal kisah saya. Dia macam ni, saya ada selalu macam kata pasangan. Waktu dah lama tu kata dah macam tak okay, sebab dia ikut lelaki yang tak kena dengan muka dia. So kalau diorang rasa kena dengan diri diorang lagu tu, dia nyanyi kan lah. Ada tanya kot sebelum-sebelum kecil ni. Kecil banyak tanya ada ni. Dia ni banyak tanya budak ni. Cinta. Sebab kalau Derudin ni memang kita orang akan cerita pasal cinta. Tapi cinta tu bukan lagu yang memuja. Kita tak akan buat lagu yang lele-lele. So cinta ni, cinta kepada Yang Maha Esa, pasangan kita, ibu bapa. Itu pun cinta juga pada haiwan. So itu agak plus, nak maki tak boleh. So nak tak nak kita buat lagu tu macam, bulan terangilah malamku, usahlah kau berselindung di balik awan madu. So macam bulan tu dah cantik, kita dah boleh tengok tiba awan lalu cantik je. Dia tak tahu rupa dia macam mana, macam besar, kecil. So macam dia pilih orang tu dengan tak kena dengan dia. Saat kita masa lalu, dari segi kecaman ni kadang yang kita orang pelik, kadang-kadang dekat scene ni budak-budak band yang jadi mulut macam perempuan. So agak kita orang suka kita nak bergerak. Kalau kita tengok macam, kita dengar macam makcik-makcik bawang kan. Sekarang kat dalam scene dah banyak budak-budak bawang. Budak-budak yang jadi macam makcik-makcik bawang. Tapi yang peliknya benda tu laki, bukan perempuan. Bukan kita orang yang kena, banyak lagi band-band yang kena. Kalau band-band ni buat, ni apa Mas Do? Mas Do bagi saya tak ada masalah. Dia main muzik macam 60-an ke macam mana pun, selagi benda tu sedap kat telinga, teruskan. Tapi kalau orang tak suka, kita tak paksa. Sebab ramai sekarang orang macam mulut macam makcik-makcik bawang. Yang peliknya adalah lelaki, bukannya perempuan. Perempuan sekarang tak, dia dengar apa yang ada, diorang dengar. Tapi yang pelik sekarang, budak-budak band. Tapi tak banyak lah, segelintir saja. Ramai yang nak kita orang masuk industri, nak sangat sebab kita orang nak sesuatu benda yang lain. Okay, maybe kat kita orang lah dari segi energy, showmanship. Kita orang tak ada lah dari segi macam rupa, tak ada answer. Tapi okay, saya buat muka answer tu lah. Tak ada lah sangat, muka rempit ada kat sini kan. Netizen pun nak juga kita orang masuk industri. So macam push kita orang. Tapi benda tu macam luck kita orang tak dapat. Macam sebelum ni kita orang nak main satu event besar. Teringin, tahu kan event besar yang ada sekarang kan. Kita dah pernah DM orang, PM orang semua tanya, boleh tak kita orang main macam ni? Boleh tak macam ni? Semua tak layan. Kalau perasan kebanyakan band yang sama, so kita terpaksa diam. Tu dah sebab-sebabnya Rudin terpaksa buat haluan kiri. So apa yang ada kat luar tu, battle the band, kini kita masuk. Yang penting kalau kita menang, orang lain panggil.
Lagu tu pasal macam saya dengan pasangan sebelum ni lah, kata eh. Alhamdulillah feedback Wazza ni untuk pendengar diorang suka, sebab kita tahu dekat Malaysia ni kita tak setaraf dengan pasangan kita tu. So lagu Antara Dua Dunia tu pasal orang tu tak kisah perempuan tu atau lelaki tu yang hidup bersederhana, dia dapat orang yang ada-ada happy-happy, orang kata kan. So lagu tu pasal orang macam tu lah, macam kita tak sepadan dengan dia sampai masa kita terpaksa. Lagu tu bukan orang yang senang tu tinggal kita, kita terpaksa tinggalkan dia sebab sampai masa kita rasa kita macam tak mampu nak jaga dia, nak tak nak kita terpaksa undur diri. Tak nak jadi orang kata apa, bila dah kahwin ke bila dah lama ke nanti jadi macam tak best. Benda tu akan jadi macam kita tengok sekarang, orang putus pasal tak sepadan, bila pasal duit. Lagu tu pasal benda-benda macam tu lah. Yang paling menariknya waktu tu kita orang jumpa yang budak ni. So waktu tu kita orang perlukan macam kita nak ubah tu. Step yang kedua untuk kita orang ubah cara muzik kita orang. So kita orang perlukan saxophone dalam band kita orang. So waktu tu yang dia cakap tadi, kita punya management cari saxophonist baru. So dapatlah jumpa. Itu pun kita buat interview kali kedua tu sebenarnya. Kita tengok dia punya cara, dia punya style waktu tu senang, cepat. Kita orang ni nak kena ajar-ajar lagi dah. So alhamdulillah dia bagi kerjasama yang baik. Buat masa ni The Rudin punya line up semua bagi kerjasama dengan baik lah. Tak ada masalah lah buat masa ni. Antara Dua Dunia ni, orang kata bila dah pendengar banyak dengar, so orang akan minta lagu baru. Bila lagu baru tu yang jadi lagu tu lagi naik lagi tu. Cuma kita orang, macam saya cakap dah, kita orang tak ada orang yang boleh push kita orang. Kita ada management, tapi management pun buat apa yang dia mampu waktu tu. So kita pun perlukan wang juga waktu tu. Nak tak nak bergerak sendiri lah. Buat masa ni Antara Dua Dunia tu lah antara lagu yang buat kita orang kekal lagi pas sekarang. Loro telu papa dari perukanmu. Okey, kalau macam orang cakap ada Rudin macam bandingkan dengan Masdo, bagi kita orang itu hak masing-masing lah. Sebab diorang pun ada mulut, ada cara diorang sendiri. Tapi bila diorang tengok kita orang live dengan Masdo, so waktu tu diorang kata apa bezanya Masdo dengan The Rudin. Macam The Rudin ni lebih ke arah keras, bukan keras sangat lah, keras sikit lah. Macam Masdo kan kita tengok macam ala-ala macam 60-an sikit kan. Dia ada geng-geng dia, The Rudin pun ada geng-geng dia. Cuma kita orang tak dapat nak expose sebab orang kata apa, jemputan tak banyak. So kita orang banyak buat benda lain. Kita orang memang rock and roll yang jahat. So itulah sebabnya orang tak boleh nak terima. Tapi ada pendengar-pendengar yang boleh terima rock and roll keras. Kira macam ni lah saya cerita lah. Macam Masdo mungkin tu hadir dekat situ lah kan. So kita takkan nak rasa nak dengki ke apa. Maybe dia pun recording dekat AG, kat kamar seni apa semua kan. So dia punya luck ada dekat situ. So kita takkan nak macam boleh lah korang macam ni dengan, tak boleh. Sebab tu kita cakap kita luang kiri. Kita tak boleh nak cemburu dengan rezeki orang so lain. So apa lah yang kita tengok band tu dapat, So kita macam okay bagus lah. So kalau macam kita tak dapat, tak apa, kita teruskan je apa yang ada sekarang ni. Maybe bukan sekarang, maybe nanti. So kita punya target pun bukan kat Malaysia je, kita punya target pun dekat luar sebenarnya. Dia kata kalau kat luar tu rezeki kita orang dapat, kau tahu? Dapat. Sepatutnya kita dalam band, kita tak boleh nak trigger pada crowd. Kalau kau trigger pada crowd, kau tak percaya diri kau, apa yang kau buat sebenarnya. Orang nak bezakan kau dengan Masdo, tu lantak dia orang lah. Kita tahu apa yang kita bawa kan. Dan kalau cakap pasal sakit hati sebab orang luar bezakan kita dengan Masdo, itu jauh sekali lah, memang tak. Sebab dia pun kata gerak sekali juga. Tapi mungkin kata tu luck dia. Kalau sakit hati tu rasa tak lah, tapi bersaing secara sehat tu ada lah. Kau kan milikku lagi.
yaraku. Sejam tak mendatang, jauhkan jiwaku dari pelukanmu. Kau serahkan semuanya hanya untukku. Memanglah berat rasa hati ini untuk meninggalkanmu, tapi sayangnya kau bukan milikku lagi. Dunia kita oh sungguh berbeza, percayalah sayang, ku harap kau kan selalu di hatiku. Kerja gila tu sebenarnya kita menceritakan tentang dalam kawan-kawan band kita ni ada yang pernah mengambil dadah. Pak An. Tak ada. Saya pernah ambil dadah, penyalahgunaan dadah nampak. Penyalahgunaan. Bagus mengaku. Masa tu dalam tahun 2016 macam tu. Dan dah kena tangkap dah pun, jangan risau. Memang dah clean. Bila saya keluar je daripada tahanan, lepak dengan Apple dekat rumah dia kan. Start tu lah dia buat riff kerja gila tu, lagu kerja-kerja gila, power kat dia ni. Tapi kita tapiskan maksud-maksud lagu tu dengan lirik yang berkenaan dengan kehidupan cinta. Tapi sebenarnya kalau kita pergi ke belakang lirik tu, itu ada cerita dia yang pasal yang sebenarlah. Itulah kerja gila. Show pertama dia kena tangkap. Yat dengan Pak An duduk rumah saya. Waktu tu kita orang buat muzik lah waktu tu. So macam apa, dia orang memang melepek rumah saya lah. Makan apa semua. So waktu tu makan mesti ada 3 pinggan kat depan. Bila dia kena tangkap benda paling sedih, bila tengok satu pinggan tu kosong, tu yang buat saya macam menangis juga lah waktu tu. So cakap apa, aku rindu dia apa semua kan. Nak tak nak, saya sampai cakap dengan bos saya waktu tu, saya nak uruskan kawan. Sampai saya nak berhenti kerja. Saya cakap berhenti lah, tak ada hal. Berhenti kerja, saya nak uruskan dia. 3 hari tak tidur. Macam saya pula yang ambil dadah. Lepas tu uruskan dia. Waktu muka kita orang keluar, sok khabar waktu tu. Baru keluar macam Durudin guna duit sendiri untuk siapkan album. Betul tu dia tangkap. Dah keluar sok khabar tu. So dengan sok khabar tu bawa, cakap ya, tengok muka kita keluar sok khabar apa semua kan. Lepas ni berubah lah, janganlah buat benda macam ni kan. Jangan kita cakap seni tu main muzik lah. Maknanya kita berseni daripada apa segi seni sekalipun, melukis ke apa ke. Kalau kita nak hasilkan seni yang bagus, kita tak perlu pun ambil dadah. Setiap kali nak naik stage je kena ambil dadah. Kenapa? Aku nervous lah. So maknanya kau perform tak ikhlas. Kau kat atas stage tu bukan kau. Kau bertompekan dengan dadah lah. Maknanya dadah yang bawa kau jadi macam agresif. Naik atas stage clean, itu baru ikhlas. Alhamdulillah dia pun dah boleh stop. So saya nasihat budak-budak lain pun, jangan ambil benda-benda macam tu. So alhamdulillah, walaupun kecaman macam-macam lah, dia kata Derudin ni band macam ni lah, itulah inilah. Itu ada antara benda-benda yang kita orang tak suka dengar sebenarnya. Tapi nak tak nak kita kena hadap. Dan saya pun sekarang dah bekerjasama dengan Drug Free Malaysia, yang NGO bersebelahan dengan agensi anti dadah. Saya antara ikon dalam tu dengan KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Benda-benda tu lah saya akan sampaikan mesej kepada adik-adik kat sekolah. Kita buat tour, sampaikan benda ni lah. Maknanya dadah tu memang tak bagus. Kita sebenarnya manusia, jalan hidupan kita semua dah tertulis. So kalau ada macam sedih tu, sedih sikit lah. Tapi nak tak nak kita kena redor apa yang dah jadi.
mula melanda di dalam jiwa. Hatiku bergetar, ku rasa bagai nak gila. Kerana kau, ku hanyut. Kerana kau, ku hilang aura. Kerja gila, gila-gila. Berat di kepala ini sudah semakin berat. Jiwaku merata, ku rasa bagai nak mampus. Kerana kau, ku hanyut. Kerana kau, ku hilang arah. Kerja gila, gila-gila. Gelap mataku, oh lemahnya langkahku. Bila kau tiada bersama dalam duniaku. Gelap mataku, oh lemahnya langkahku. Bila kau tiada bersama dalam duniaku. Gila, gila, gila. Gelap mataku, lemahnya langkahku. Bila kau tiada bersama dalam duniaku. Gelap mataku, lemahnya langkahku. Bila kau tiada bersama dalam duniaku. Kau ingat Din? Huh? Kita sebenarnya susah nak dengar Pak Ayn nyanyi sebenarnya. Susah nak dengar suara dia nyanyi. Waktu tu kita kena buat backup vocal ramai-ramai tau. So diorang seorang satu akan dapat 5 monitor eh. So waktu tu kita akan dengar suara member-member tau. So dalam keadaan tu dia, kita kena paksa dia nyanyi juga tau. Untuk backup vocal lagu Dewi Malam. Macam la 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 la. Part tu saja. Ah la 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 tu boleh dengar suara dia. Angin suara dia tu. Dia lah dengar. So boleh dengar. Stop. Video tu ada, kita ada update dekat IG ke tak silap. Benda boleh kelakar sebab boleh dengar suara dia. Dengan keadaan dia macam tu je. Pak. Ha. Berdua kita. Kita record lagu Terbang. Saya ni membesar dengan pakcik saya. Pakcik saya tu tak kahwin. So saya dari kecil sampai ke besar duduk dengan dia. Dan masa kita record lagu tu, tu part saya lah nak masuk bassline. Saya dapat call yang pakcik saya meninggal. Jadi sebenarnya saya dah janji dengan dia. Masa tu dia tengah sakit eh. Pak Tan, kalau apa sekalipun Yat nak Pak Tan kalau meninggal pun meninggal atas peha Yat. Saya sedih juga sebab tak dapat benda tu. Terkilan juga sebab kita tengah record lagu kan. Tengah record lagu dia meninggal. Yang sedih sekali tu sebenarnya bapak kandung saya call. Tapi saya nampak dia call, cuma saya tak jawab sebab tengah recording kan. So saya tolak lu handphone. Dan satu jam tu baru saya buka balik. Saya tengok WhatsApp group family dah kecoh pasal meninggal. Saya terpaksa tinggalkan studio tu. Esok saya terus balik settlekan apa yang patut. Pakcik saya ni pula, dia antara orang seni yang menghargai seni-seni Indonesia. Lagu Terbang tu, saya ambil jiwa dia, masukkan bassline, gaya bunyi bass tu bunyi-bunyi Jawa sikit lah. So itulah cara saya nak hargai yang dia jaga saya daripada kecil sampai besar. Tu je.
bila malam terbayang wajahmu, teringat aku kenangan masa lalu. Lagu tu kita show tour dekat Melaka. Dan kita perasan kat Melaka ni banyak band-band ska, reggae kan. Jadi macam kita kena satu lagu macam ni ke? Kalau kita dengar band rock and roll kan, kalau perasan kalau kita dengar yang lama diorang tak stick dengan lagu yang rancak. Diorang ada lagu sedih. Macam yang buat saya nak buat lagu Asmara tu, macam saya dengar satu lagu Led Zeppelin. Saya tak ingat tajuk dia, tapi dia lagu dia macam Sean Kingston, tak silap saya, dia cover lagu tu. Lepas tu saya cakap, tak salah kalau kita buat ala-ala muzik macam ni. Contoh kalau kita dengar lagu Search pun Kepala Angin So dekat itu ada reggae tau. Reggae ke ska macam tu. So saya dapat idea. So saya cakap, buat apa kita nak stick dengan satu genre je? Kalau kita tengok macam band lain, orang nak stick. Kalau macam Britpop, nak Britpop, pam. Apa kena macam tu? Tak. Kita orang tak nak. Kita nak macam ada reggae, ada ska, ada blues, ada jazz. So that's why waktu tu saya nak buat lagu macam ala ska, tapi dengan cara tak nyanyi macam ska punya style, reggae punya style. Jadi dalam keadaan bermelodi. Waktu Bintang Hati ni saya cipta, saya perlukan wanita yang saya impikan. Saya create je lagu tu macam perempuan yang saya nak.
Alhamdulillah satu hari tu saya dapat juga. Bukan saya je sebenarnya, semua orang ada impian dekat pasangan masing-masing. Dia nak lagu tu, aku nak perempuan macam ni, aku nak suami macam ni. So benda tu untuk lagu orang yang tak nampak pun pasangan dia macam mana, tapi lagu tu untuk orang yang macam orang kata apa, ni lah kena dengan lirik lagu ni. Aku tak pernah jumpa, rupanya orang dia macam ni, ni apa yang aku nak. Juwita malam, esok hari kita berjumpa, macam tu lirik dia kan. So kat situ benda yang kita excited nak jumpa pasangan kita yang kita nak, tak kisah dia cantik ke tak cantik ke, dia handsome ke tak handsome ke. So kita excited nak jumpa dia esok hari tu. Lirik tu, bintang hati mekarlah selamanya, kuharapkan di kau subur selamanya. So maksud dia, walaupun kau tu macam tu, baik buruk kau pun aku akan terima kau, dan kau kena elok sampai bila-bila. So alhamdulillah kita dapat pasangan kita yang macam tu. Sebelum ni dapatnya tak elok, tak elok, tak elok, dah ada bla-bla-bla kan. So alhamdulillah dapat elok. Itulah lagu tu pasal orang yang kita impikan. Kita last show tu, apa macam ni orang kata lah, kita tak cakap kita rip sebenarnya tau. Tak, masa kau announce benda tu aku pun tertipu tau tak. Sebab handphone ni rosak. Dia orang announce benda tu petang. Aku nombor tu malam. So tengok macam, apa pasal Rudin nak rip ni? Semua idea Rudin lah ni. Semua idea kau. Kita orang buat masa ni, waktu ujung-ujung tahun ni, kita orang macam ada satu masalah. Masalah dari segi kecaman. Lepas tu kita orang pun tengah nak recording. Lepas tu budak-budak pun ada masing-masing, ada komitmen dengan dia pun, ada masalah kerja dia apa semua. So bila nak show tu pun ada masalah. Dengar dah panggil show, lepas tu bayar pula 200, show jauh-jauh. So macam mana kita nak teruskan perjalanan waktu tu dengan keadaan kita susah dengan komitmen. So dengan campur dengan kecaman lagi, orang kacau apa semua. Yang kacau tu pun that scene juga. So kita orang macam terpaksa stop sekejap. Tapi bila dia orang cakap kita orang rip, kita orang macam acah-acah lah, band ni nak rip lah apalah. Bukan band besar pun. Kita orang cakap, minta maaf sebab ni band kita orang. Kita orang announce tu sebab tak nak nanti organizer cakap The Rudin sombong. Kita ni ada satu masalah, orang suka buat mulut. Rudin macam band besar lah, tolak show lah apa semua. That's why kita cakap rehat sebentar, bubar kejap. Organizer faham kita orang tak ada, tak boleh panggil kita orang buat masa ni. So dalam masa yang sama kita recording. Bukan kita orang stop tu, gila pun nak stop. Penat tu macam ni apa semua. Dan makeup-makeup lepas tu nak stop pun. Dia campur budak band dengan organizer. Tapi yang peliknya, yang sedihnya orang yang kita kenal sebenarnya. Daripada dia cek pasang kita orang, baik dia tolong kita orang fight untuk masuk industri. Macam mana orang kata Mas Do kena sebelumnya, baik dia kau kutuk dia, baik kau tolong support dia orang pergi masuk industri. Dan sebenarnya kita orang stop ni sebab saya bulan 12 ni saya akan ambil masa 40 hari saya sebenarnya keluar dakwah. Jadi takkan saya nak bagi tahu budak-budak kawan-kawan dekat crowd tu, kita nak keluar pergi tablik. Takkan kat situ kita gunakan jawapan-jawapan yang bertapis lah. Sampai Pak M pun kadang-kadang kena berhenti kerja, tukar kerja. Sebab kerja dia ni pun waktu tu kerja kat mall, so nak cuti susah. Agak saya ada bengkel pun saya tutup. Nak main muzik sebab main muzik punya pasal. Tapi bila nak main muzik, orang buat macam ni. Sampai kita terpaksa stop. Kadang orang dengar, best lah kami event besar, stable kan semua dulu. So baik kita stable kan semua. Lepas tu kita cari kontak kat luar apa semua, Indonesia ke Thailand ke. Tu mana tahu ke rezeki. Memang kena bubar. Kita tak jumpa dia apa lama. Kita nak bubar sebab ni saya tak pernah main flute pun. So tahun depan kita masuk. Ini ada tambahan. Pak An kena main rebana. Kau main apa? Main bass lah. Dia main bass. Macam tu lah. Dia bubarkan sistem lama, buat sistem baru. Nak bubarkan. Tak ada macam marketing. Orang cakap kalau nak bubar je marketing. Kita macam bengang tu. Yang cakap tu budak-budak band juga. Macam mulut je perempuan kat Twitter tu kan. Pada geng Komeng yang selalu support kita orang, kita ingin ucapkan ribuan terima kasih selama kita orang berkarya. Terima kasih juga kepada pasangan-pasangan kita orang yang support kita orang, mak bapak kita orang, dan tunggu kita orang punya album yang akan keluar nanti. Follow kami The Rudin, THERUDEAN di IG, Facebook, Twitter dan TikTok. Bintang hati juwita malam, esok hari kita berjumpa. Bintang hati, let's go.
selamanya. Kuharapkan di kau subur selamanya. Ku dapatkan cinta ini hanya untukmu. Ku harap kau selalu dalam hidupku. Ku inginkan cinta semua dari hidupmu. Usahlah menjauh, usahlah menjauh bintang hati. Telah ku katakan semuanya hanya untukmu. Namun kau masih diam membisu. Telah ku binakan satu mahligai hanya untukmu. Namun kau masih tetap bintang hati.